Saat ini saya lagi di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1A. Kebetulan lagi selesai nonton Timnas Indonesia lawan Argentina. Dari Jakarta kembali ke Surabaya, nunggu pesawat berangkat ke Surabaya. Ternyata ada ini ya, tempat untuk bermain game PS4 gratis ya. Jadi ini buat penumpang mungkin sambil nunggu pesawat bisa sambil bermain PS4 dengan gratis. Ada 3 unit konsolnya dan TV-nya, ini kayaknya TV-nya gedenya sekitar 43 inch. Sticknya ini satu, kondisinya ini sudah melupas ya, topi analognya ini shori mesin. Kita coba nyalain TV-nya merek Sony 43 in. Wah, ini PS4 ya. PS4-nya kita lihat intip dulu apakah fat slim. Oh, ternyata slim. Iya, itu PS4 slim. Kita lihat dulu nih ya, area dipantau kamera CCTV. Wah. Jadi ini ada ide bagus nih, mungkin buat teman-teman ngerental PS bisa dibikin kayak gini nih. Ini disangkutkan kemana ya? Oh, cuman disangkutkan di baut aja sih, tapi tetap nggak aman kayaknya. Ini bisa dipotong, ditarik aja bisa ini. Jadi biar nggak dibawa kabur yang main. Kita lihat ini gamenya pakai game apa ini? Apa aja nih isi gamenya? Isi gamenya PES 2020 Lite. Jadi game ini ya, game-game, aduh analognya ngedrip. Oh enggak sih. Oh ya, ada FIFA 19, Spider-Man ya, NBA. Ini ada kasetnya juga ya sepertinya, Cut of War. Tidak bisa connect internet. Masukkan bank. Apakah bisa? Oh, nggak ada kasetnya. Ternyata nggak ada kasetnya, bro. Ya, coba dapat game ini. Coba Spider-Man-nya. Nah, lumayan dah. Bisa main game Spider-Man. Di sini juga ada PES. Ini masih PES 2020 juga. Gamenya nggak terlalu update, tapi lumayan lah. Ini buat nunggu. Terus di sini ada disediakan sepertinya charging dock ya. Kalau oh nggak ada, jadi ngecasnya langsung di sini ya. Ada langsung ngecas di sini nih. Kalau misalkan habis langsung ngecas. Nah, kalau di sini ada disediakan charging docknya. Jadi kalau habis bisa langsung, kalau baterai habis langsung dicas seperti ini. Ini sticknya dua. Ini stick ori mesin. Stick ori mesin. Ini juga stick ori mesin. Ya, kondisinya ini analognya, topi analognya, karet topinya udah terkelupas seperti ini. Nah. Ya, jadi diikatkan seperti ini biar nggak diambil. Tuh, tapi ya ini tetap aja bisa sih digunting. Kursinya kayak gini. Desainnya keren ya. Oh. Nah, ini masnya lagi main Tekken. Perhatian,
Oke, okay. Itu review singkat ya. Jadi ada free games, main game PS4 sepuasnya gratis nih di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 1A. Gak tahu di terminal yang lainnya. Kebetulan saya lagi di Terminal 1A.